Doa ini termasuk juga menghilangkan beban hutang, beban hati yang berat, beban pikiran, serta sangat baik sekali untuk membantu sahabat-sahabat dalam mencapai hajat-hajat. Ya, saya ijazahkan kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada doa-doa yang mustajab atau doa yang mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya semua doa itu baik, tapi kadang-kadang ada doa yang prosesnya panjang ya. Nah, doa yang mustajab itu doa yang cepat dikabulkan oleh Allah. Apa itu doa yang sangat mustajab? Ustaz, ajarkan kepada saya. Yaitu jika Anda berdoa, jangan lupa doakan juga orang lain, kaum muslimin, doakan orang tua, doakan saudara-saudara kita, doakan teman-teman kita. Jadi jangan hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tapi memikirkan orang lain, mendoakan orang lain, maka itu salah satu cara doa itu akan diijabah oleh Allah dan sangat mustajab. Pernah diriwayatkan dalam hadisnya Rasulullah, doa seorang muslim untuk saudaranya atau sesama muslim tanpa diketahui olehnya adalah doa yang sangat mustajabah. Ada di atas kepalanya orang yang berdoa, maka malaikat yang telah diutus, sehingga setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat yang diutus tersebut akan mengucapkan amin, dan kamu juga akan mendapatkan seperti itu. Artinya, kalau kita mendoakan orang lain, sebenarnya diamini oleh malaikat, dia didoakan oleh malaikat untuk kita dulu, baru tersampaikan kepada yang didoakan. Masya Allah. Bahkan pernah dihikayatkan juga, apabila ada orang yang meninggal dunia dan yang hidup ini mau membacakan surat Yasin, maka malaikat itu ditungguin oleh orang yang meninggal ini, ditungguin oleh ribuan malaikat dan juga memberkahi yang membaca Yasin itu. Masya Allah. Bahkan ada orang yang mendoakan orang sakit membacakan surat Yasin, atau orangnya yang sakit ini berdoa sendiri membaca Yasin. Nah, yang mendoakan orang sakit ini diberikan air oleh malaikat dari surga yang membuat orang itu tidak akan kehausan sampai di hari kiamat. Masya Allah, luar biasa itu. Mendoakan orang lain itu indah sekali, dan itu adalah sunnah Rasul. Dan yang mendapatkan berkah bukan hanya yang didoakan, tapi yang mendoakan itu sendiri. Termasuk sangat-sangat dia perintahkan oleh Rasulullah mendoakan orang tuanya. Rabbana firlana dunubana dan lain sebagainya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina dan sebagainya. Termasuk liwali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Itu. Karena kalau kita mendoakan orang tua kita, berkah untuk kedua orang tua kita dan berkah untuk kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana cara berdoanya, banyak sekali seperti tadi saya sampaikan ya. Bisa jadi ya Allah ya Rabbi la usyriku bihi syai'ah, ya Allah jangan sampai engkau sekutukan dengan siapapun ya Allah, dengan diriku, denganmu ya Allah. Bisa Anda baca 100 kali atau doa-doa untuk memintakan ampun kepada orang-orang yang kita cintai ya. Insya Allah akan membuat diri kita lebih baik, menyingkirkan kesulitan-kesulitan hidup, kesusahan, kegelisahan, kekhawatiran dan keresahan. Seringkali kita sempit dadanya. Nah, dengan mendoakan orang lain, dada kita akan diluaskan oleh Allah. Anda bisa menzikirkan doa-doa, istighfar dan lain sebagainya dengan pegang tasbih karom abad dari saya. Ya Rahman, Ya Fattah, Ya Somad. Ya Rahman, Ya Fattah, Ya Somad. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khotimah. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Anda bisa baca 100 kali. Insya Allah doa ini termasuk juga menghilangkan beban hutang, beban sakit hati, beban hati yang berat, beban pikiran, serta sangat baik sekali untuk membantu sahabat-sahabat dalam mencapai hajat-hajat. Ya, saya ijazahkan kepada Anda. Semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.